Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Ade TV. Nah guys, sebelum saya lanjut ke video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe agar channel ini berkembang. Nah guys, sekarang saya akan bagi-bagi WhatsApp Watt ya, atau Watt WhatsApp versi V9.54. Dan ini versi terbaru dari BM ya. Nah sekarang kita akan cek ya, apa saja yang ada di WhatsApp atau Watt WhatsApp ini. Nah ini dia, jadi Fuad WhatsApp, kita akan cek untuk bagian info ya. Nah ini versi terbaru dari Fuad WhatsApp V9.54, dan ini formatnya iOS ya, jadi bisa iOS, bisa Android juga bisa. Nah ini kebetulan saya pakai HP Android ya, jadi masih bisa digunakan di HP Android, di iOS juga bisa ya. Dan ini by MB ya, atau pembuatnya. Dan sekarang kita akan cek apa saja yang ada di fitur Fuad WhatsApp ini. Nah sekarang kita masuk bagian preferensi MB ya, atau settingannya. Dan ini stiker manager. Nah dalam artian kalian harus menginstal dulu stiker manager ya, agar mendapatkan stiker. Dan MB tema ya, atau ada temanya, kalian bisa download di dalamnya ya. Jadi seperti ini ntar tampilannya, kalian akan masuk ke web ya tuh. Fuad iOS, jadi kalian tinggal pilih aja apa saja yang kalian mau inginkan temanya ya. Jadi di sini kalian tinggal download saja. Nah, sebagai contoh seperti ini, jadi kalian download. Nanti kalian tinggal gunakan tema tersebut ya. Nah sekarang saya akan masuk ke bagian temanya, atau bagian settingannya ya. Sekarang kita masuk ke pengaturan lain ya. Di sini terdiri dari lainnya dan pengaturan lain Fuad, dan pengubah ukuran basic, dalam artian itu kayak ukuran ya, dan ukuran stiker juga bisa. Spam, matikan notifikasi fitur, rekam layar. Nah ini banyak ya di sini, jadi kalian bisa setting aja fitur-fitur apa saja yang kalian mau gunakan atau tidak ya. Nah di sini juga ada yang bisa kalian lihat ya, siapa yang memblokir. Jadi kelihatan kalau misalkan ada yang memblokir kita tuh, ada pemberitahuan juga ya, dan beritahu preferensi ya. Nah ini ada notifikasinya. Ada beritahu online, beritahu sedang mengetik. Nah ini kalian bisa gunakan semuanya fiturnya. Beritahu pesan yang sudah dibaca, melihat pemberitahuan cerita. Ubah foto profil. Nah ini kalian bisa setting aja, dan pengaturan lainnya ya. Jadi sini ada sesuaikan pemberitahuan, tampilkan foto profil, sudut membulat atau kayak buat ukuran ya. Latar belakang pop notifikasi dan warna, posisi, waktu dan lainnya online. Nah di sini kalian bisa setting untuk warnanya juga di bawah ya, lainnya. Nah kita cek untuk privasi dan keamanan. Di sini ada bekukan terakhir terlihat, anti tampilan sekali, nonaktifkan penerusan, siapa yang bisa memanggil saya, dan privasi custom. Untuk status ada sembunyikan lihat status, status anti penghapus, chat pesan anti hapus, perlihatkan centang biru setelah dibalas, kontak grup dan broadcast. Jadi kalian kalau menggunakan fitur ini jangan semuanya ya, jadi kalian gunakan saja misalkan di privasi ini kalian gunakan 2 fitur, dan status kalian gunakan 2 fitur atau 1 ya, dan untuk chat kalian gunakan 1 atau 2 ya. Karena kenapa, bakalan ada namanya halnya mengalami keterlambatan mengirim dan menerima pesan. Nah itu dia guys, jadi kalian gunakan jangan semuanya. Untuk keamanan sangat aman ya, di sini ada sidik jari, pola dan pin ya, pokoknya aman. Nah kita kembali untuk tema. Nah ini temanya confirm. Nah, kita masuk ke bagian profesi lagi, dan kita masuk ke bagian tema. Nah setelah kalian masuk ke MB tema ini, kalian klik tambah dan memuat tema. Kalian scroll di bawah ya, jadi kalian cari downloadan yang tadi kalian download ya temanya. Nah ini dia nih, drag universal. Nah kita gunakan.
Nah, ini tampilannya jadi seperti ini temanya. Tuh, ya kan? Jadi berubah ya temanya. Nah, sekarang kita masuk ke lagi ke pengaturannya. Dan itu kalian misalkan download di MB tema dan kalian gunakan di tema ya. Recheck bagian umum, umum ada pengaturan lainnya, ada gaya tampilan dan nuansa. Di sini ada sistem emoji eksperimental, gaya tulisan, font custom, pilih font custom. Nah, di sini kalian bisa setting ya. Ada gaya tulisan, font custom, bisa icon picture dan ubah icon notifikasinya. Sembunyikan media dari galeri, kalian bisa sembunyikan di sini. Cadangkan data dan pulihkan data kalian di sini. Nah, bagi kalian pengguna Fuad, kalian cadangkan data kalian di sini dan pulihkan data kalian di sini agar chat lama kalian tidak hilang ya. Dan ini untuk bagian warna ya, di bawah ini banyak kan bagian warna, kalian bisa sesuaiin aja. Layar beranda ya, kita masuk ke layar beranda, ada header, big step title style ya. Ini size-nya ya, JKM 1, 32, 21, 18 di sini, JKM sesuaiin aja. Gaya cerita, aktifkan stories Instagram, kalian bisa aktifin atau enggak. Fill plain title ya, di sini bisa kalian aktifin, dan ini untuk bagian warna juga di bawah. Kelola tab sama, ini untuk bagian background depan ya. Dalam artian itu kayak beranda ya, warna teks umum. Nah, ini untuk bagian warnanya kalian bisa setting, dan ini untuk cat kamera ini seperti ini ya, kalian mau aktifin atau enggak di sini. Tuh. Seperti ini ya contohnya. Status sama, ini untuk bagian warna. Barisan sama juga ya di sini. Calls atau telepon sama nih untuk bagian warna, warna hitam background ya. Bagian tinggi sama nih untuk bagian warna. Percakapan ada bila aksi ya, ini catnya ya, jadi kalian bisa sesuaiin aja, setting aja untuk bagian warnanya. Gelembung, nah, ini untuk backgroundnya ya, jadi agak kurang kelihatan juga nih, jadi kalian bisa setting ya. Ini sebenarnya dari temanya nih. Gambar sama, pengaturan lain masih sama nih untuk bagian warna juga. Nah, ini kirim ya, pesan, sebuah beda ya. Did get. Nah, ini. Nah, kalau kalian mikir ya, oh, Fuad WhatsApp udah up ya. Sebenarnya ini Fuad WhatsApp-nya versi MB ya. Dalam artian tuh bukan yang dari ofisialnya ya. Ini dari official MB. Jadi tuh ada perbedaan tuh ya, ini MB ya, bukan dari yang official inian. Tapi hampir sama ya, jadi namanya udah di setting atau dirubah beda ya. Di sini juga ada avatar, pesan berbintang, perangkat tertaut, akun privasi, chat notifikasi dan penyimpanan. Kalian bisa masuk juga, dan ini untuk status ya tuh, status bisa tuh, ini bisa ngeliat ya, dan bisa ngupdate juga. Chat bisa ada terjemahan, semuanya ada ya, jadi kalian bisa coba aja fitur-fiturnya. Terima kasih, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.